salah, ada khilaf, ada dosa yang mengikuti sehari-hari. Izinkan saya, Zamil Zeb Tumori, Ketua Partai Golkar Kota Sibolga, beserta keluarga, minta maaf di bulan suci Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Ramadan ini kita diberikan rahmat kebahagiaan, rahmat rezeki, rahmat kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya kepada kaum muslimin dan muslimat, mari manfaatkan bulan penuh rahmat ini. Dan kepada masyarakat yang tidak mengerjakan ibadah puasa, mari sama-sama kita menghormati orang yang berpuasa. Saya Jamil Zeb Tumori, Ketua Partai Golkar, berterima kasih kepada kita semua. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bapak Camat 20 kecamatan, hadir semua. Ya. Kalau ketemu sama Bupati tak tahu pun yang terbaik bagi pegawai ini sipil di kabupaten apa yang kena. Narkoba, jangan harap ada pembinaan. Saya siap digugat sama siapapun, pasti saya pecat dari pegawai negeri sipil, saudara-saudara. Pegawai saja saya pecat, apalagi honor. Tak peduli saya sampai di sini, tak peduli saya. Karena ketika saudara narkoba, efeknya pasti ke kerja, pasti ke keluarga. Saya baru koordinasi sama para hukum berapa hari yang lalu, gak usah sebut nama. Saya minta salah satu pegawai negeri di Kabupaten Taman Terakhir saya curigai supaya ini tinggal ini. Dan perlu anak yang saya sampaikan. Karena akibat salah satu kita, saudara-saudara yang satu orang yang membersalah pegawai ketahuan narkoba, yang hancur nama pegawai negeri sipil di Kabupaten. Kepala Dinas silakan lakukan tugas Anda. Sama juga sama kami dari perusahaan. Adik saya, istri saya pun tak bisa ngasih masukan ke saya kalau untuk kepentingan bos. Jadi skapede ya.